menggambar dan mewarnai ikan hiu. Halo sahabat Mombi, apakah sahabat Mombi pernah melihat ikan hiu? Hari ini Kak Debbie mengajak sahabat Mombi untuk menggambar ikan hiu dari angka 4. Bagaimana caranya ya? Yuk ikuti langkah-langkahnya di video ini ya. Halo sahabat Mombi, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Untuk menggambar ikan hiu, kita hanya membutuhkan selembar kertas, spidol warna hitam, dan juga pensil warna abu-abu. Yuk, kita mulai menggambar. Pertama, kita gambar angka 4 seperti ini ya. Lalu, kita tarik garis miring dari ujung sisi kiri ya. Kemudian, kita tarik garis lagi ke arah kanan atas. Setelah itu, tariklah garis lengkung seperti ini. Kemudian, kita gambar sirip ikannya ya. Lalu, gambar lagi garis lengkung ke arah atas seperti ini. Sekarang, kita gambar garis lengkung di sisi ini ya. Lalu, gambarlah dua buah lingkaran untuk mata ikan hiu. Sekarang, kita gambar mulut dan gigi ikan hiu ya. Gambarlah tiga garis lengkung untuk insang ikan hiu. Setelah itu, jangan lupa hitamkan bagian mata ya. Sekarang kita mulai mewarnai yuk. Ambil pensil warna abu-abu dan kita warnai mulai dari ekor ya. Kita warnai bagian badan ikan hiu seperti ini. Bagian bawahnya kita biarkan berwarna putih ya. Untuk siripnya, kita warnai seperti ini. Gambar ikan hiu kita sudah jadi. Mudah kan? Kamu bisa membuatnya di rumah ya. Sampai jumpa lagi di video menggambar selanjutnya. Dadah! Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.